tuan-tuan yang tidak melakukan ibadah haji. Ada sunnah nabawiyah yang kedua namanya korban. Ibadah korban adalah sunnah Ibrahimiyah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Kata Nabi SAW, sesiapa yang dia ni ada kelebihan rezeki, dia tak buat korban. Tak buat korban ni tak ada sebab, saja tak buat. Jangan dia mai dekat dengan tempat solat. Apa maksud dia? Nabi kita yang mulia SAW akan solat raya di Padang. Semua orang tahu kan? Bila solat raya di Padang, korban pun dilakukan di sana. Di Padang juga. Maksud daripada hadis ni, siapa-siapa yang Allah bagi dia kelebihan rezeki, tak buat korban. Tak buat korban tu tak ada sebab, saja tak buat. Orang ni lepas daripada solat raya, terus pergi balik. Jangan dia duk main kalang kabut di Padang. Maksud di Padang dalam kurungan tempat sembelihan. Jangan duk main kalang kabut, jangan duk main melibuk masa orang buat korban. Nabi tak mau tengok muka orang yang kedekut ni, pergi balik. Begitu perkataan Nabi SAW, sampai Nabi tak mau tengok muka dia. Tuhan ni bagi aku rezeki macam-macam. Siapa yang aku ni berkira sangat nak buat korban ni? Tuhan bagi kita rezeki ni, Tuhan tak pernah kira. Sama ada rezeki harta benda, duit ringgit atau rezeki kesihatan. Tak masuk hospital, tak kena bil ribu-ribu. Siapa kita tak buat korban? Dengan kita ambil satu bahagian 600.5, dengan kita ambil satu bahagian 700, kita buat korban, jadi miskin ke kita ni? Anak isteri kita jadi mati kebunuhan ke? Dah. Tolong jangan berkira-kira bila kita nak buat korban, sebagaimana Allah tak pernah berkira-kira bagi kita rezeki.